Di sini ada pekerjaan di Sungai Katak, yaitu normalisasi Sungai Katak. Di mana normalisasi Sungai Katak ini kita ada pembuatan check dam. Salah satu fungsinya yaitu untuk menyimpan air pada saat musim kemarau untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian juga untuk penjaga sedimentasi. Kita juga ada kegiatan plengsengan. Hal ini untuk konservasi Sungai Katak agar pada saat ada air hujan yang datang tidak terjadi longsor atau erosi. Bahwa PTBS ini komitmen terhadap lingkungan. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat membantu atau meminimalkan dampak dari air yang selama ini menjadi isu di sekitar masyarakat. Thank you.